guys. Ini berita terbaru dari isu Max yang diluncurkan di Gias 2019. Harganya itu 449 menurut Jakarta. Tapi kalau Anda membelinya di Gias itu dapat diskon 10 juta katanya. Iya guys, berita terbaru guys. Isu Max. Banyak menggunakan Bridgestone, Duella, HT, ukuran 225, 60, 18 guys. SUV yang diimpor secara CBU dari Thailand ini pada bagian kabinnya telah dilengkapi dengan smart key, dan untuk menyalakan mesin tinggal loncat tombol smart stop button guys. Di samping itu ruang kabinnya juga luas, dan joknya juga dilengkapi dengan bahan kulit, di mana dua kursi depan, kursi pengemudi dan kursi penumpang depan itu bisa diatur secara elektrik guys. Nah, fitur penunjang lainnya untuk menunjang kenyamanan berkendara bisa Anda lihat di bawah ini guys. Tampilan depannya juga telah menggunakan lampu LED. Samping itu juga bagian menarik lainnya adalah bumper belakang yang kontras dengan warna hitam guys. Menarik, menarik bukan? Ini kabin garis kedua guys. Baris ketiganya, kursinya lagi dilipat. Ada kepaholder, ada armrest, dan kepaholder. Oh ini USB, menggunakan USB ini. Isuzu sendiri menargetkan customer individual dan customer fleet atau perusahaan yang menginginkan kendaraan SUV yang tangguh, aman, efisien. Kurang lebih seperti itu gambaran deskripsi yang dirilis oleh pihak Isuzu Indonesia guys. Bisa lihat kursi baris ketiga ini bisa dilipat tapi nggak bisa rata lantai guys. Namun jelas cukup untuk meningkatkan kapasitas ruang bagasi. SUV dengan tiga baris kursi untuk 7 orang penumpang ini dilengkapi dengan mesin 2500cc common rail, dan di pasaran dia akan berhadapan dengan rival-rival seperti Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, dan Nissan Terra. Oke,
Oke, itu aja dulu informasi kali ini guys. Semoga kalian suka dan bersedia untuk subscribe di kanal YouTube Daily Journey. Sampai ketemu lagi di vlog Daily Journey berikutnya guys. Dah.